Assalamualaikum. Pada kreasi kali ini saya membuat kartu ucapan untuk Hari Ibu. Yuk sama-sama kita buat. Simak videonya sampai habis. Alat dan bahan yang digunakan bisa kalian lihat di sini. Dan yuk langsung melihat cara pembuatannya. Langkah pertama, kita sediakan kertas buffalo. Kertas buffalonya ini ukuran A4 ya. Lalu kertasnya kita lipat dua seperti ini. Kemudian kita sediakan kertas HVS untuk di bagian dalamnya. Kita tempelkan kertas HVS-nya seperti ini ya. Untuk ukuran kertas HVS-nya kalian bisa sesuaikan dengan kertas buffalonya ya. Nah, setelah itu di sini mau saya hias menggunakan kertas origami. Saya sudah menyediakan pola yang berbentuk love. Kemudian kertas origaminya kita gunting menyesuaikan dengan pola. Nah, ada dua kertas yang berbentuk love. Kemudian kertas yang satu ini kita lipat dua. Lalu kertas yang satunya kita berikan lem di bagian tengah. Kemudian kita tempelkan seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Buat beberapa dengan warna yang berbeda supaya terlihat lebih cantik. Setelah itu, kertasnya kita tempelkan satu persatu. Kemudian saya berikan garis seperti ini menggunakan spidol, jadi dia seolah-olah ada talinya. Kemudian kita sediakan pita satin, lalu dibentuk pita seperti ini. Kemudian kita tempelkan pitanya menggunakan double tip ya. Kemudian kita sediakan kertas origami, lalu kita tuliskan kata Selamat Hari Ibu. Kemudian kertas yang sudah dituliskan ini kita gunting, dilebihkan sedikit dari tulisannya. Hasilnya seperti ini. Kemudian di sini saya hias lagi dengan kertas origami yang sudah digunting berbentuk love seperti ini.
Nah, untuk di bagian dalamnya ini kita tuliskan beberapa kata yang ingin kita ucapkan kepada ibu kita. Contohnya seperti ini ya. Kalian bebas mengutarakan kata-kata kasih sayang kalian kepada ibu. Nah, kartu ucapan hari ibunya sudah selesai. Gampang kan cara membuatnya? Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan like, subscribe, komen, dan share juga. Wassalamualaikum.